Ini cara untuk melihat atau mengetahui password atau sandi WiFi yang sudah terhubung di HP Vivo. Untuk itu kan bisa ikuti cara berikut ini bagi pengguna Vivo. Untuk itu pastikan kalian sudah sambungkan ke WiFi yang ingin kalian ketahui sandinya. Untuk Vivo untuk masuk ke kontrol panelnya seperti ini. Tak lama bagi ini WiFi yang lagi terhubung. Nah, yang seperti ini. Kemudian Vivo yang terbaru bisa dari sini, dari atas. Cara lain bisa masuk ke bagian pengaturan. Pilih bagian ini. Wi-Fi. Cari Wi-Fi atau pilih Wi-Fi yang ingin kalian ketahui sandinya. Pilih di sini. Nah, itu kan ada barcode. Kalau kalian ingin berbagi ke teman, suruh temannya scan saya yang ini. Tapi kalau kalian ingin mengetahui sandinya seperti ini. Nah, pada halaman ini silakan kalian screenshot dulu. Nah, seperti ini, screenshot. Setelah di screenshot, download aplikasi ini di Play Store. Buka Play Store. Pilih bagian ini. Ketik QR code. QR code scanner. Terus pilih yang ini dari Gamma Play QR code and barcode scanner, pilih install. Setelah terinstall seperti ini, pilih selesai, pilih buka aplikasinya. Pilih bagian ini. Ini kan ada gambar. Untuk ke galeri pilih di sini. Pilih dari album kalian. Cari screenshot yang tadi, yang ini. Pilih screenshotnya. Nah, dia langsung akan mendeteksi barcode WiFi tadi, nama jaringan, kemudian jenis WPA, sandinya Blackpink. Jadi seperti itu. Ini ada opsi untuk hubungkan, salin sandi, itu bisa kalian bagikan ke teman untuk sandinya. Itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.